Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita mulai kuliahnya. Udah pada bangun nih, waj mana wajah-wajahnya? Sehat-sehat <tuh> saja. pertemuan yang lalu kita mencoba memahami apa sih sebetulnya yang di apa akan kita pelajari dari uh, kuliah atau bidang ilmu interaksi manusia komputer. Anda bisa melihat bahwa dari sekian banyak faktor itu tetap saja kita mempelajarinya dari sudut pandang uh, informatik, ya, atau uh, ilmu komputer. Dalam hal ini adalah bidang uh, sistem informasi, tetapi juga uh, ada kaitannya nanti dengan rekayasa perangkat lunak. Nah, kuliah sekarang, kita mulai ke aspek yang mungkin dari Anda beberapa bisa menyukainya dengan mudah ya karena aspek desain perancangan itu eh tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari ya kecuali kalau Anda memang dibiasakan ya punya kebiasaan jelek untuk saya harap tidak ya tidak memperhatikan estetika tidak memperhatikan warna tidak memperhatikan layout Anda mengirimkan tugas ke dosen tidak memikirkan layout yang penting ngirim tugas asal-asalan ya dalam bentuk bentuk word tidak memperhatikan spasi, tidak memperhatikan bentuk huruf, tidak memperhatikan rata kiri kanan. Di cover itu lambang unpasnya tidak tepat di tengah, rada ke pinggir sedikit. Ah, yang penting mah ngumpulin. Ya, hal-hal seperti itu tolong jangan jadi kebiasaan. Pada saat Anda nyusun baju di apa di lemari, itu asal-asalan, tidak pakai estetika. Anda tidak menyimpan mana baju yang sering dipakai, mana baju yang jarang dipakai, mana yang harus digantung supaya tetap rapi, mana yang harus dilipat, mana bagian daleman, mana bagian kaos. Jadi, pada saat Anda mau ngambil baju karena tidak memperhatikan desain dan estetika anda kesulitan orang lain butuh waktu satu menit misalkan untuk menemukan bajunya di lemari tapi anda butuh lima enam bahkan kalaupun ketemu kaos kaki cuma sebelah yang sebelah lagi entah kemana ya mau cari baju tertentu su su apa sulit harus dibongkar-bongkar pada saat Anda menyimpan sesuatu di lemari misalkan di dapur itu ditata sedemikian rupa sehingga mudah ditemukan. Saya yakin ibu Anda pasti apa berperilaku seperti itu. Bumbu-bumbu yang senang apa yang senang yang sering dipakai pasti ditempatkan di tempat yang mudah dilihat, mudah dijangkau, mudah dicari bumbu yang jarang dipakai disimpan atau mungkin ada di dalam disesuaikan dengan peruntukannya. Jika e, gampang busuk dalam udara apa e, suhu ruangan maka disimpan di dalam kulkas. Sebentar saya tanya dulu nih. Betul begitu. Ada yang yang sekarang kondisi lemarinya seperti kapal pecah? Ada, ya iya ngaku sajalah, ya jujur saja. <tuh> Karena urusan bohong bukan urusan antara mahasiswa dengan dosen, tapi urusan dengan yang di atas. Hal-hal seperti itu jadi kebiasaan. Bagaimana kita pakai baju itu memperhatikan estetika. Kenapa kemeja harus dimasukkan? Kenapa kemeja dikeluarkan? Kenapa pada saat nanti Anda wisuda itu harus rapi. Pakai jas, pakai dasi. Itu dasi juga harus belajar ya, mau gaya apa? Mau gaya Windsor atau mau gaya yang lain cara apa eh, eh, memasang dasi. Rambut tolong dirapihkan tuh, antasafarik Safarik sepertinya rapot dengan kondisi rambutnya sendiri, ya sebaiknya dirapihkan sebelum kuliah. Hal-hal seperti itu adalah bagian dari kehidupan kita. Ya, Anda pasti membuat sesuatu itu ada tujuannya. Salah satunya adalah kemudahan. Bagaimana apa kalau anda atau apa memasak misalkan itu supaya ditata bukan cuma rasanya yang enak tapi juga enak dipandang mata atau mungkin kalau dalam bahasa Sunda mau pikabitaen ya baru lihatnya saja udah lapar padahal belum tahu rasanya membuat sesuatu yang menarik mudah digunakan itu ternyata juga ada aturan-aturan ada rule yang harus dipakai membuat sesuatu itu bukan hanya eh, enak dilihat ya tetapi juga harus nyaman harus mudah harus sesuai dengan eh, eh, peruntukannya misalkan untuk menyelesaikan sebuah masalah Contoh, misalkan tadi sederhana saja ya, kalau di dapur itu e, menyimpan bumbu tidak sesuai dengan peruntukannya atau e, estetika itu bisa berakibat tidak bagus, ya jangan sampai menyimpan bumbu dapur di tempat cucian, gitu misalkan, ya itu kan tidak tidak bagus, ya <tuh> baik yaitu analogi-analogi saja bahwa yang namanya desain itu bagian dari kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi kognisi Anda, tingkat pendidikan Anda, kesadaran dari desain itu akan semakin tinggi. Ya, orang butuh waktu lama pada saat mau rumah hanya untuk milih cat, warna cat Suami istri harus sampai rapat misalkan karena memperhitungkan estetika. Ya banyak sekali hal yang diperhitungkan uh, itu baru urusan warna ya belum urusan yang lain-lain. <tuh> Baik jadi materi kita hari ini adalah uh, mengenai uh, desain. Bisa lihat powerpointnya, jadi judulnya adalah "Perancangan dalam uh, IMK". Baik, uh, ada tiga hal yang harus Anda perhitungkan. Dalam perancangan yang pertama adalah tentu saja tujuan atau goal. Anda merancang itu pasti ada tujuannya. Merancang akan apa tidak akan bagus jika tidak tahu apa yang akan dituju, untuk siapa dan mengapa orang atau apa mereka yang memiliki tujuan tersebut memang menginginkannya. Lalu dalam perancangan itu pasti ada kendala atau constraint. Mulai dari bahan, standar, biaya, waktu ya, bahkan Anda ha sampai harus memikirkan masalah keselamatan dan kesehatan. Anda mau menyusun apa buku misalkan dengan rapi di di, di meja belajar. Konstrennya apa? Konstrennya itu mungkin dari luas meja belajar Anda sehingga meja belajar Anda tidak bisa menampung semua buku kuliah. Anda harus berpikir mana yang paling sering digunakan. Mana yang jarang digunakan? Itu pasti ada constraint. Anda mau apa eh yang kemarin kita bahas ya, masang jam dinding di rumah. Mau di tengah-tengah, pasti ada constraint-nya. Mungkin lebar apa itu eh, dinding, mungkin berat dari eh, jam dindingnya yang memerlukan paku khusus misalkan ya lalu juga dari tujuan dan kendala hal ketiga yang harus anda pikirkan itu adalah trade off trade off itu adalah keuntungan apa ya dari pilihan tujuan dan kendala sehingga kebutuhan pengguna dapat dipenuhi. Keuntungannya juga harus jelas. Tujuan terpenuhi tapi keuntungannya juga tinggi dengan memperhitungkan constraint. Tidak mungkin tiga hal ini tidak diperhitungkan. Apalagi kalau misalkan kita berkaitan dengan Uh, apa constraint jadi, kalau kita lihat <coughs> secara sederhana, ini nanti akan diulang-ulang ya, mengenai interaction design uh, proses. Uh, secara garis besar, ini ada empat proses utama plus prototype ini. Kita akan coba uh, pelajari selama kuliah IMK, ya, meskipun nanti fokusnya itu ke desain, karena kalau kita li, uh, lihat untuk implementation and deploy, itu nanti lebih ke rekayasa perangkat uh, lunak. Baik, kita mulai dari yang pertama itu istilahnya adalah what is wanted. Apa sih yang diinginkan? Diinginkan oleh siapa? Diinginkan oleh pengguna. Siapa pengguna? Ya orang. Bukan Anda. Ya, ingat sekali lagi altruisme ya bahwa Anda membuat desain ini dalam IMK adalah untuk orang lain. Bagaimana caranya? Nanti kita akan melihat ya bahwa eh mengetahui what is wanted itu ternyata juga tidak mudah. Betul apa betul? Ingat ya, orang itu pasti ada persepsi, ada bawaan keilmuan, ada lingkungan, ada kultur dan seterusnya. Anda harus bisa memahaminya melalui bagaimana Salah satunya nanti adalah interview atau wawancara. Mungkin nanti survei, sekalian juga Anda harus tahu apa yang ada di sana, what is there, dengan apa yang diinginkan, what is wanted. Jangan sampai Anda membuat sebuah misalkan user interface yang ternyata tidak bisa digunakan. Contoh paling sederhana anda membuat uh, game untuk anak game belajar misalkan untuk anak SD kelas 1 kan kita tidak berharap mereka sudah lancar membaca jangan sampai gamenya itu di apa di di dipenuhi dengan petunjuk yang banyak tulisannya itu akan mempersulit anak-anak nggak suka itu tidak menginginkan itu karena akan mempersulit mereka ya bayangkan Anda mau pakai aplikasi aplikasinya menarik sekali tapi ditulis dalam bahasa Sansekerta misalkan atau dalam bahasa apa tulisan Korea atau tulisan kanji Jepang semenarik apapun saya pikir Anda tidak akan menggunakan itu kenapa ya nggak ngerti Baik, setelah diketahui apa yang diinginkan, Anda lakukan analisis. Analisis, menganalisa. Sorry, salah. Menganalisis. Jangan dibiasakan nanti tulisannya uh, menganalisa ya, menganalisis. Memahami, menelaah dengan seksama dengan menggunakan standar tertentu. Nanti kita akan belajar mengenai skenario. Kita nanti akan belajar mengenai tugas-tugas apa saja yang akan dianalisis dan akan desain. Setelah dianalisis, kita akan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan atau requirement. Ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang anda pelajari di rekayasa perangkat lunak, ya. Anda mau buat aplikasi ya harus jelas dong requirementnya bahkan saking pentingnya requirement itu sampai ada ilmunya sendiri yang namanya requirement engineering rekayasa kebutuhan Anda akan pelajari lebih jauh ya nanti rekayasa kebutuhan ini kalau masuk S2 eh, RPL kalau tidak salah lalu tahap selanjutnya adalah desain. Desain ini tidak bisa sembarangan asal desain. Yang penting bagus. Tetapi ada prinsip-prinsip atau standar yang harus dipenuhi. Setelah desain, bagaimana caranya ini mengkomunikasikan hasil desain dengan pengguna? Ya, Anda buat prototipe. Jadi, prototipe itu bukan cuma aplikasi yang belum jadi, tapi itu adalah alat komunikasi desain dengan pengguna. Diskusikan dengan pengguna, apa kurangnya, apa lebihnya, kenapa karena pengguna yang akan menggunakan yang lebih tahu. Betul, urusan desain Anda yang lebih tahu, tapi ini harus menyesuaikan sehingga butuh yang namanya evaluasi ya di sini istilahnya itu adalah evaluation heuristic evaluasi secara menyeluruh nah anda bisa melihat di sini ada cycle ya analisis desain prototype analisis desain prototype terus saja muter sampai mana sampai pengguna yakin bahwa aplikasi yang akan dirancang itu dari sisi IMK, dari sisi usability, dari sisi user experience nanti kita akan pelajari itu memenuhi syarat baru akhirnya diimplementasikan ya dan di deploy atau mungkin di install sehingga siap di gunakan tentu saja nanti spesifikasi yang lebih tepat itu akan membentuk implementasi yang baik desain yang kurang baik itu karena spesifikasinya tidak jelas dari mana dapat spesifikasi dari requirement yang merupakan produk analisis biasanya apa aplikasi akan ditemani ya, oleh dokumentasi, ya, oleh help bantuan dan oleh arsitektur. Arsitektur salah satu nanti yang kita akan pelajari itu adalah arsitektur eh, informasi atau information arsitektur. Stop dulu sampai sini karena ini sebetulnya yang akan kita pelajari. Anda harus paham dulu gambar ini, ya. Anda harus punya pemahaman kenapa sih desain itu kok sepertinya sulit, karena kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna, sehingga kalau Anda lihat di sini yang namanya cycle, itu akan berputar terus sampai pengguna puas. Siklus, ya, tidak cukup Anda buat satu prototype, itu langsung bisa apa memenuhi semua kebutuhan pengguna pasti ada yang kurang. Kalau Anda tidak menemukan kekurangan itu, ya berarti Anda kurang berhasil dalam desain. Tidak ada yang namanya aplikasi yang sempurna. Meskipun satu saat itu memenuhi semua kebutuhan, tidak akan memenuhi kebutuhan di semua saat karena kebutuhan orang itu akan bertambah. Betul apa betul? Kebutuhan Anda sejak Anda SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah sekarang itu bertambah atau berkurang? Ya? Dari berbagai dari berbagai ini, dari berbagai apa? Uh, sisi kehidupan. Contoh paling sederhana, waktu SD Anda butuh alat cukur nggak? Alat cukur kumis. Waktu SD Anda butuh tidak kosmetik? Tidak, Pak. Iya. Tambah lama, tambah banyak kebutuhannya. Bagaimana dengan requirement sama? Ya. Sampai dengan aplikasi dibuat, mungkin hanya butuh A, B, C, D. Tapi ternyata karena apa eh, perkembangan teknologi, mungkin perkembangan bisnis ya ada kebutuhan yang baru, ada kebutuhan G, ada kebutuhan I, ya. Contoh misalkan sekarang ya di mana semua bisnis itu ternyata butuh teknologi informasi. Dipaksa oleh keadaan yang tadinya tidak ada apa eh, tempat makan misalkan yang tadinya tidak ada take away delivery sekarang kalau mau survive harus seperti itu harus ada tadinya tidak mau tersambung dengan aplikasi GoFood atau apa GrabFood sekarang harus karena itu cara untuk survive misalkan di bisnis apa itu restoran atau kuliner. Kebutuhan seperti itu. Lah kalau misalkan pandemik nanti nggak beres-beres, jangan-jangan nanti restorannya tutup, dia full ke melayani delivery. Kenapa? Ya bisnis harus jalan terus. Aplikasi harus mendukung ke sana. <tuh> Baik, jadi ini yang tadi kita bahas ya dalam proses perancangan ini kita tidak bisa lepas dari yang namanya requirement. Anda mau main game, Anda harus tahu game itu requirementnya apa. Anda tidak penuhi requirement tersebut, misalkan memerlukan apa ya video card tertentu, misalkan Anda tidak penuhi itu ya gamenya tidak jalan atau tidak bisa tidak bisa tidak bisa jalan sama sekali, atau tidak bisa jalan secara maksimal. Tahap pertama katanya adalah membangun apa yang sebenarnya dibutuhkan, apa yang sebenarnya dibutuhkan, bukan yang seakan-akan atau sepertinya dibutuhkan dari sisi pandang developer. Sebagai awal untuk mengetahui persyaratan apa yang sedang terjadi, Anda harus tahu persis. Analisis hasil observasi wawancara dilakukan dalam beberapa cara, terutama untuk membawa isu-isu kunci dan tentu saja menjaga komunikasi, khususnya nanti dalam tahap akhir desain untuk memastikan bahwa aplikasi sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, perancangan katanya harus sesuai dengan yang diinginkan pengguna dan bagaimana melakukannya. Ada aturan, ada pedoman, ada prinsip-prinsip yang harus Anda pahami. Tadi saya menyebutkannya sebagai cycle atau siklus, istilah yang lain adalah iterasi. Jadi dari desain, buat prototipe, balik lagi ke analisis, ya hasil dari prototipe dianalisis ulang, Lalu buat desain ulang. Dan terakhir adalah instalasi dan penyebaran atau pelaksanaan yang implementasi dan penyebaran. Ini mungkin Anda lebih pak apa lebih lebih pahamnya istilah ngoding lah ya sudah turun ke aplikasi itu nomor 5 itu tidak akan kita pelajari, karena sudah Anda pelajari di kuliah-kuliah rekayasa perangkat lunak dan eh, pemrograman ini pelaksanaan dari altruisme iya yeah. Jadi, pada saat desain yang harus Anda perhatikan itu adalah e, pengguna, bahwa pengguna itu harus Anda kenal siapa mereka. Anda mau buat apa aplikasi untuk masyarakat umum? Siapa masyarakat umum itu? Tingkat pendidikannya seperti apa? Anda mau untuk SMA? tentu saja berbeda dengan desain aplikasi untuk anak mahasiswa atau mungkin untuk bisnis tertentu, bisnis juga macam-macam, punya karakteristik, ya, kalau dalam istilah, apa itu istilah eh, sistem informasinya tolong jangan berpikiran seperti Anda berpikir bahwa pengguna itu bukan Anda not you cara berpikirnya berbeda Anda dengan mudah bisa membedakan mana yang Windows, mana yang browser misalkan karena Anda sudah biasa Pada saat Anda mau menyebutkan itu atau mau menggunakan itu kepada pengguna saya yakin tidak semua pengguna bisa membedakan Mana yang Windows operating system, mana yang browser, istilah-istilah seperti itu akan membuat mereka bingung. Bagaimana caranya? Ya, tidak bisa diketahui kebutuhan mereka kalau Anda tidak ngomong, tidak menonton, menonton di sini. Maksudnya adalah apa? Melakukan survei, melihat bagaimana mereka bekerja, dan Anda menganalisis bagaimana nanti desain bisa. Mendukung pekerjaan mereka, bicara wawancara aneh rasanya. Mau desain, user interface, application, tidak ada wawancara dengan pengguna. Ya, pengguna siapa, Pak? Bosnya atau anak buahnya? Semuanya yang menggunakan aplikasi itu. dan yang ketiga, eh yang ketiga, berapa ini? Kelima dan terakhir ini saya tidak bisa ajarkan. Imajinasi. Orang yang desain itu harus high imagination. Harus punya imajinasi yang tinggi, harus bisa memperhitungkan apa yang bisa memenuhi kebutuhan orang tapi juga punya ya mungkin ini tidak tepat ya. Aspek seni atau aspek desain yang bagus, Anda bisa bantu saya. Kenapa aspek imajinasi ini sangat penting? Kenapa orang-orang sukses itu yang membuat aplikasi? Bisa selangkah atau dua langkah Orang lain belum berpikiran ke sana Kok dia sudah berpikiran ya? Kenapa salah satunya adalah imajinasinya Ya siapa itu Elon Musk katanya Dia imajinasinya ternyata tidak hanya ber Berhenti dibikin mobil listrik Tapi bikin pesawat Sekarang imajinasinya adalah mau bikin Transmigrasi di planet Mars bukan cuma imajinasinya saja yang ini, apa uh, 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 Bill Gates misalkan, ya. Imajinasinya dulu membangun Microsoft, sekarang imajinasinya adalah memenuhi kebutuhan, apa itu uh, pangan, katanya, karena itu adalah krisis. Di dunia sekarang, dia menjadi salah satu penguasa lahan pertanian terbesar di Amerika. Kenapa? Karena meskipun sudah berhenti dari Microsoft, dia masih punya imajinasi yang lain. Bagaimana seorang peng, pe, apa, perancang game bisa sukses? Karena dia punya, punya imajinasi yang tinggi. Bagaimana membuat game yang bukan meniru? tapi bahkan membuat apa itu genre baru genre itu apa ya e, 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 gaya baru lah kalau kurang lebih bagaimana anda nanti bisa lulus dari unpas harus bikin penelitian ya bukan hanya keilmuan anda yang ini ya tapi juga imajinasi anda nanti dibutuhkan jangan anda nanti membuat sesuatu yang sudah tidak aneh lagi, yang sudah ada, yang sudah apa? biasa, harus membuat sesuatu yang unik. Baik. Nah, ini yang penting ya di bidang kita IMK bahwa Anda bukan hanya merancang user interface tetapi juga merancang interaksi kenapa ahlinya itu nanti disebut sebagai interaction designer ya atau pendesain interaksi. Nah, kita harus membuat sebuah sistem perangkat lunak, sistem ya. Berarti bukan hanya user interface saja di mana pengguna dapat mengambil posisi memerintah dan dirancang agar sesuai dengan antisipasi keterampilan, pengalaman, dan harapan dari pengguna. Kenapa misalkan sistem operasi Android di smartphone itu dirancang dengan menggunakan ikon yang sederhana sehingga apa orang dari berbagai kalangan dengan berbagai latar pendidikan dan kognisi ini dapat menggunakannya dengan mudah. Lalu yang harus Anda perhatikan adalah nih betul manusia itu tidak luput dari kesalahan nih saya tanya sederhana saja pertanyaannya siapa yang pernah salah memasukkan password ke smartphone atau laptop sendiri ayo ngaku ke smartphone atau laptop sendiri Pakne? pak Pakne? Iya. Iya. Jangan, ya saya juga suka ya. Mau masuk ke e-learning, eh nggak masuk-masuk. Ternyata passwordnya yang salah. Padahal hampir tiap hari masuk e-learning. Padahal hampir tiap hari menggunakan smartphone. Satu saat mungkin salah. Karena itu adalah hal yang wajar apalagi kalau menggunakan aplikasi misalkan di kantor atau aplikasi yang online ya wajar ada kesalahan ini harus diperhitungkan dalam desain kalau terjadi kesalahan bagaimana jangan sampai nanti layanan terhadap pengguna itu berhenti interaksi wajib membantu pengguna supaya bisa bebas dari kesalahan Bukan artinya menghilangkan kesalahan, tidak mungkin itu ya, tapi membebaskan pengguna dari kesalahan yang dibuatnya. Pada saat Anda salah memasukkan password, gimana caranya? Apakah langsung di-lock, tidak diberi kesempatan lagi dengan aturan tertentu, dengan bantuan tertentu, sampai dengan bisa masuk ya? Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa pengguna tidak bisa memanfaatkan aplikasi dan desainnya sebaik mungkin? Alasan yang paling banyak itu adalah karena desain user interface yang buruk. Ya. <tuh> Jangankan mencari sebuah file misalkan atau apa berita dalam sebuah website mencari searchnya saja sulit, jangankan mencari sebuah apa e, fungsi di dalam sebuah aplikasi melihat menunya saja sudah pusing karena tidak tersusun dengan baik atau arsitektur informasinya tidak dipahami. Contoh paling sederhana, mau balik lagi ke halaman awal yang umum, tuh kan? Halaman awal website yang umum itu adalah klik lambang organisasinya, atau klik home, atau masuk ke beranda. Tapi kalau Anda ganti itu dengan kata depan, misalkan. Orang bakalan bingung depan apa? Apa maksudnya depan? Ada konvensi-konvensi atau aturan atau kesepakatan yang tetap anda apa uh, uh, pahami untuk kemudahan nanti desain user uh, interface. Baik, nah. Itu tidak bisa lepas dari yang namanya skenario. Tahapan-tahapan apa yang harus dilalui oleh user dalam menggunakan sebuah aplikasi? Jadi, skenario itu adalah cerita untuk desain, cerita yang kaya dengan interaksi, e, harus kuat dan harus. Uh, Fleksibel, Anda bisa bayangkan sehebat seramai apapun sebuah film, tetapi kalau hanya mengandalkan aspek visual tanpa skenario film yang bagus, yang menarik, yang membuat penasaran, itu saya yakin filmnya bakalan membosankan. Betul apa betul? Ya, siapa di sini? Para penggemar film. Pernah enggak Anda nonton film sampai Anda berpendapat, kok enggak masuk akal ya? Kok enggak masuk akal ya? Kok begini, kok begitu? Ya, loh, kok ini apa di film itu ngebuka password tuh? Kok gampang sekali ya? Padahal kenyataannya membuka password itu ternyata butuh keilmuan yang juga cukup mumpuni, pernah? atau anda kalau nonton teh ah Ya. tidak ya pasti ada skenario yang bagus dan skenario pasti disiapkan bahkan sebelum film itu dibuat. apa gunanya skenario? yang pertama adalah untuk komunikasi. Ya, berkomunikasi dengan desainer lain atau klien atau pengguna. Sangat mudah untuk terjadi kesalahpahaman satu sama lain dalam diskusi berupa ide-ide yang abstrak. Ya, jangan ngomong doang, coba buat modelnya supaya bisa di analisis, bisa dievaluasi dengan desainer lain atau nanti bisa ditelusuri bersama-sama dengan klien atau pengguna sehingga bisa melihat mana yang kurang, mana yang sudah bagus, itu masuk ke dua, ya dimana modelnya nanti akan divalidasi, ditambah, dikurangi, diperbaiki, ya lalu ada apa hal-hal yang harus ditampilkan sebagai media interaksi, termasuk juga navigasi. Ini navigasi penting sekali. Nanti, bahkan kita akan bahas ya satu bagian untuk navigasi, karena Anda memilih menu membuka link. Misalkan di website itu adalah bagian dari navigasi. Navigasi akan membuat interaksi menjadi mudah, atau bahkan interaksi menjadi sulit. Analoginya seperti inilah. Anda menggunakan Google Maps, mau mencari alamat tertentu di kota yang belum Anda kenal. Kalau interaksi navigasinya bagus, ya, misalkan mapnya memang itu map yang terbaru, itu akan mudah untuk mencari. Termasuk juga mungkin dukungan-dukungan lain, misalnya komunikasi data. Tetapi jika mapsnya itu ngaco, Dijamin anda akan kesulitan. Misalkan anda kok kok saya sulit sekali ya mencari bahan tertentu atau e, menyelesaikan tugas tertentu dalam menggunakan website ini. Mungkin salah satu problemnya adalah karena anda sulit melakukan navigasi. Contoh, susah cari menunya. Kalau sampai menunya ketemu, balik lagi ke menu awal itu susah harus balik dulu ke home lalu cari awal lagi nah itu salah satu kesulitan ya sehingga eh skenario harus bisa validasi model supaya jelas dan punya sesuatu yang dinamis bukan statis kalau a sudah a ke b sudah b ke c statis itu kalau A ke B salah, apa yang dilakukan? Bingung. Harus ada antisipasi. Ingat tadi, orang itu punya atau pengguna punya ke apa? Punya kemungkinan untuk melakukan kesalahan. Meskipun misalkan e, ada hal-hal di mana pengguna itu memang diberikan apa yang dikenal sebagai skenario linier. Linier itu dari A ke B yang baru saya sebutkan, dari B ke C tidak mau apa apapun yang terjadi itu harus dijalani. Kalau tidak ya tidak akan selesai. Contohnya adalah skenario pada saat Anda instalasi aplikasi. Pernah kan melakukan instalasi aplikasi? Ya, dari A itu pasti harus ke B, dari B itu harus ke C. Kalau tidak ya programnya nggak bisa terinstall dengan baik. Mungkin kalaupun bisa jalan ya jalannya tidak akan sempurna. Ya, ini mengacu kepada waktu linier dan tidak ada alternatif. Jadi sebetulnya pendekatannya juga tergantung dari kebutuhan karena ini menyesuaikan sekali lagi dengan kebutuhan dari apa pengguna, ya, bagaimana cara kita membuat model skenario ini? Contohnya, saya membuat contoh sederhana menggunakan flowchart. Kalau Anda mau pakai UML juga, silahkan ya, di UML juga sudah di, bisa Anda menggunakan apa eh, model yang bisa menggambarkan apa tahapan-tahapan eh, apa yang harus dilakukan oleh pengguna dan anda merancangnya sesuai dengan kebutuhan pengguna kita lihat yang gampang saja ini apa ceritanya bagaimana orang login ke sebuah aplikasi Login ke sebuah aplikasi ini tidak akan selalu lancar, seperti yang barusan kita bahas. Anda harus antisipasi satu kesalahan, tetapi juga Anda harus memperhitungkan keamanan. Kalau orang yang salah input, itu hal yang wajar. Input password, misalkan, apa yang terjadi ya diberi kesempatan. Ternyata dari pengguna dari apa pihak yang kita desain untuk aplikasinya ini adalah hal yang wajar memberikan kesempatan tetapi kesempatannya terbatas. Jadi kalau Anda lihat di sini ini tidak mungkin semuanya lancar. Dari login, masukkan password, langsung keluar pesan selamat datang di aplikasi, masuk ke aplikasi belum tentu. Mungkin salah. Salah bagaimana? balik lagi ke sini. Masukkan password ulang. Tetapi di situ juga harus ada aspek keamanan yang diperhitungkan. Dihitung berapa kali salah. Kenapa? Kalau salahnya lebih dari tiga kali, misalkan hasil analisis menyebutkan bahwa ada kemungkinan itu adalah bukan yang berhak untuk login masuk ke dalam sistem aplikasi. Tetapi juga jangan sampai nanti berhenti tidak memberikan apa jalan keluar dalam bentuk interaksi. Nih, misalkan keluar pesan, hubungi admin. Pada saat masuk ada pesan "Selamat datang", pada saat salah dikasih tahu bahwa ada salah, mungkin pada saat uh, salah ya nanti anda bisa memberi ini bukan bukan apa ini yang paling simpel ya skenario nya mungkin pada saat passwordnya salah apakah mau keluar atau mau coba input password lagi pesannya anda bisa update memberitahu kepada pengguna mengedukasi pengguna bahwa jika kesalahannya itu apa lebih dari tiga kali maka harus uh, ketemu dengan admin. Jangan sampai uh, orang bermasalah, ya. Bukan orang bermasalah apa, masalah dalam login tapi tidak diberi pemberitahuan, tidak diberi jalan keluar. Itu berarti interaksinya tidak bagus, interaksi dalam apa, dalam desain ini harus saya pikir Anda tidak masalah ya Anda sudah paham yang namanya flowchart bahkan algoritma juga Anda sudah cukup jago hal-hal seperti ini, tahap demi tahap dalam desain itu harus diperhatikan Anda harus melihat antisipasi semua kemungkinan berdasarkan dari tadi requirement termasuk juga dari sisi Anda memahami sisi pengguna bagaimana sih pengguna menggunakannya dimana kira-kira ada kemungkinan salah bagaimana cara kita mengantisipasinya kenapa orang bisa salah yang pertama adalah orang memiliki uh, memori jangka pendek yang terbatas ingatan orang katanya sekitar rata-rata ya tujuh item informasi. Orang membuat kesalahan terutama ketika harus menangani terlalu banyak informasi atau sedang stres. Betul atau betul? Kemarin kan kita bahas ya bahwa pengguna itu akan semakin produktif jika sedang rileks bukan hanya produktif tapi juga akan semakin sedikit membuat kesalahan selain itu juga pengguna memiliki beragam kemampuan fisik ya beberapa orang melihat dan mendengar lebih baik daripada yang lain beberapa orang yang mungkin ada masalah dengan penglihatan atau bahkan buta sama sekali atau bahkan ada yang buta warna ya itu juga harus anda Hitungkan itu problem, ya. Contoh: misalkan Anda merancang sebuah aplikasi yang akan dipakai oleh umum, kalau huruf dengan latar belakangnya, apa misalkan latar belakangnya gelap, terus hurufnya warna biru, misalkan. Kalau orang normal bisa lihat, kalau orang yang buta warna bisa lihat enggak ya? Itu juga harus diperhitungkan. Dari mana Anda tahu? Ya, Anda harus nanya ke yang eh, pengguna yang buta warna. Apalagi untuk aplikasi yang akan dipakai oleh masyarakat luas, hal-hal seperti itu harus diperhitungkan. Jangan sampai nanti diskriminatif. Tahu yang namanya diskriminatif? Seakan-akan yang yang mayoritas itu adalah yang benar. Itu yang namanya diskriminatif. Ya, jadi kadang-kadang juga apa ada beberapa kejadian di masyarakat yang yang membuat saya apa? Eh, eh, prihatin ya. Kadang-kadang kita suka berpendapat yang banyak itu yang benar. Tidak. Mentang-mentang banyak lalu benar gitu loh. Bisa bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Bukan, bukan itu. Aspek desain yang paling sulit Anda penuhi adalah desain untuk semua orang. Itu bukan hal yang mudah. Meskipun dasar negara kita itu sudah memberi jalan kuncinya bineka tunggal ika orang Indonesia itu dari lahir sudah punya kesadaran bahwa negara kita kita hidup di negara yang beragam jadi kalau pola pikir anda sempit ya cuma mikirin suku sendiri cuma mikirin agama sendiri cuma mikirin daerah sendiri repot nanti Indonesia nggak bakalan maju. Kalau anda jadi desainer cuma memikirkan apa uh, ide sendiri, imajinasi sendiri tanpa memperhitungkan pengguna yang beragam ya sama juga nanti bakalan kacau. <tuh> Baik, ini prinsip umum bisa disesuaikan dengan kondisi desain yang akan di apa itu yang akan dibuat yang pertama adalah akrab dengan pengguna atau kita mengenalnya dengan istilah user friendly interaksi harus didasarkan pada istilah konsep yang diambil dari pengalaman orang-orang yang akan menggunakan sistem aplikasi pengguna aplikasi Ya, dari pengalaman, dari experience mereka, apa kesulitan mereka? Kesulitan harus dip bisa dipecahkan. Apa kemudahan yang mereka uh, rasakan? Kemudahan harus dipertahankan. Lalu, konsistensi. Contoh konsistensi yang paling sederhana: Anda mau buat menu, ternyata menunya itu campuran dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu tidak konsisten. Kalau mau pakai bahasa Inggris, bahasa Inggris semuanya. Kalau mau pakai bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda semuanya. Kalau mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia semuanya. Konsisten. Tidak akan membuat orang bingung. Di halaman satu namanya home. Di halaman selanjutnya namanya beranda. Tidak konsisten. Ya, Orang pakai warna merah untuk berhenti. Anda pakai warna merah untuk apa? Eh, jalan terus, tidak konsisten. Lalu kejutan minimal. Orang itu tidak suka dikasih surprise dalam apa? Dalam penggunaan. Hari ini dia menyelesaikan pekerjaannya dari A ke B ke C. Besok-besok harus dari A ke C ke D, bingung nanti orang. Kok berbeda-beda ya? Experience orang menjadi tidak bagus. Lalu ini adalah yang tadi kita pelajari berkaitan dengan kesalahan pengguna. pemulihan kesalahan. Orang cenderung berbuat salah. Bagaimana sistem bisa membantu supaya orang bisa meminimalisir kesalahannya. Ya. Orang berbuat apa? Bingung misalkan berbuat salah. Kenapa pada saat ngeprint itu ternyata lupa untuk apa itu? kertas. Apa yang terjadi? Aplikasi memberitahu bahwa masalahnya itu adalah tidak ada kertas di printer. Mungkin kalau printernya dekat laptop. Ya, kalau printernya jarak jauh misalkan nge-printnya bagaimana? Tetapi itu harus bisa diberikan pemberitahuan. Lalu ada bimbingan untuk pengguna, ya, ini bukan maksudnya bimbel ya, tetapi misalkan dalam bentuk sederhana itu adalah help. Aplikasi-aplikasi umum yang sekarang itu punya help di dalam aplikasinya, atau mungkin ada link khusus ke website tertentu untuk memberikan bimbingan dan bantuan dan terakhir ini berkaitan dengan bineka itu kebinekaan itu ya keberagaman pengguna harus ada fasilitas interaksi yang sesuai untuk berbagai jenis pengguna sistem saya mau buat website Websitenya itu dirancang bukan hanya oleh pengguna di dalam negeri, Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Luar negeri itu yang mana ya? Ya sudah, kita pakai bahasa internasional saja. Apa? Inggris, misalkan. Sehingga websitenya punya pilihan bahasa. Ada edisi bahasa Inggris, ada edisi... Bahasa Indonesia mungkin besok-besoknya ada edisi bahasa Cina, ada edisi bahasa Perancis, ada edisi bahasa Jepang, atau Arab. Kenapa? Karena penggunanya itu dari tempat-tempat tersebut. Bagaimana mungkin Anda ngaku, misalkan, sebagai sebuah... Institusi internasional, tapi kok tidak ada bahasa internasional yang bisa dipergunakan? Ya, itu akan sangat membantu dalam desain interaksi. Nah, salah satu masalah desain user interface yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana. Seharusnya pengguna seharusnya, ya ini saya beri tekan, tekanan. Pengguna berinteraksi dengan sistem komputer. Jangan berinteraksi yang membuat nanti komputernya bermasalah. Jadi ada juga di sini apa ya? Bukan hanya mem, bukan hanya mengantisipasi kesalahan, tapi juga anda harus bisa membimbing nanti, mengedukasi pengguna bagaimana berinteraksi dengan baik. Ini berkaitan dengan bagaimana seharusnya informasi dari sebuah sistem komputer akan disajikan. Nah, eh, uh, konsep yang akan kita pelajari ini dikenal sebagai MVC ya, atau Model View Controller. Ini adalah sebuah model yang umum dipakai dalam memanfaatkan desain interaksi, dalam hal ini adalah mulai dari apa yang membangun interaksi tersebut sampai dengan ke user interface-nya. Jadi, model ini MVC adalah sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi dengan memisahkan data atau model dari tampilan atau view, dan cara bagaimana memprosesnya. MVC memisahkan pengembangan aplikasi berdasarkan komponen utama yang membangun sebuah aplikasi, seperti uh, memanipulasi data, lalu juga user interface, dan bagaimana sebuah aplikasi web itu dikontrol. Ya, mungkin uh, ini bahasanya masih sangat konsep. Ya, uh, ini modelnya dulu kita lihat. Yeah. Jadi, pada saat user... Uh, memasukkan sebuah input, ya, dari keyboard, dari uh, apa uh, touchpad, atau dari mouse, itu akan masuk ke controller state, ya, kondisi di mana aplikasi dikendalikan oleh user. Hasil yang... Pengendalian user, misalkan anda mengetikkan sesuatu di aplikasi Word, ini akan apa? Dikelola oleh yang pertama adalah uh, view state kondisi yang diperlihatkan. Anda melihat apa pada saat anda mengetikkan sesuatu di keyboard di layar anda. Sementara di aplikasinya ini akan apa? Masuk ke kondisi model. Misalkan, ya, Anda akan e, mengetikkan sesuatu di Word. Anda mengetikkan, misalkan apa ya, satu kata. Kata tersebut akan muncul di layar. Layarnya apa? View state. Tetapi di model state-nya ternyata kata-kata yang anda ketikan, misalkan kata tersebut dalam bahasa Inggris, ini akan dipantau sesuai dengan modelnya. Ternyata anda menjalankan thesaurus. Tahu thesaurus? Bagaimana setiap kata itu dicek kebenaran ngetiknya benar atau tidak? sama seperti Anda ngetik apa itu di WA. Kalau dalam bahasa Inggris nanti ada apa ada istilahnya apa? autocorrect. Betul? Betul? Nah, itu modelnya jalan. Bukan cuma yang terlihat, tapi aplikasi itu berjalan untuk ngecek. Bagaimana sih inputnya? Betul atau tidak? Apa perlu keluar apa Antisipasi dari aplikasi, dari aplikasi memberikan apa? Memberikan uh, alternatif ternyata anda ngetiknya salah maunya ini atau ini, ini di model. Nah ini yang disebut sebagai model view controller. Ya ini apa? Uh, uh, penjelasannya ya. Nah saya sebutkan tadi model state komponen oleh pola merupakan struktur data dinamis aplikasi independen dari antar muka pengguna mengolah data, logika, dan aturan informasi mungkin gambarannya seperti ini ya Anda user ini apa eh, uh, Memasukkan kata-kata uh, pencarian ya di uh, browser ini, sebuah browser format yang ditampilkan di browser itu tentu saja menggunakan HTML ya, karena ini format yang umum. Setiap browser harus bisa menampilkan. Use apa uh, interaksi user interface-nya merupakan terjemahan dari HTML formatnya seperti ini. Ini masuknya ke view. Pada saat anda memasukkan sesuatu, ya, ini menggunakan misalkan bahaya, bahasa uh, apa pemrograman PHP. Ini modelnya. Kalau inputnya ini apa yang dicari? Kalau inputnya ini apa yang ditampilkan? Modelnya ini adalah basis data yang akan mencari kebutuhan dari si eh, pengguna. Jadi sebetulnya model ini bisa digunakan dimanapun. Aplikasi, aspek apa yang harus diperhitungkan? Jangan sampai anda merancang sebuah User interface artinya dari sisi view, tanpa Anda punya pandangan bahwa ini saling terkait dengan user, dengan controller, dengan model. Meskipun nanti Anda tidak terlalu, apa di kuliah kita tidak terlalu apa banyak membahas mengenai model setidak-tidaknya anda harus membuat skenario yang tadi kita bahas bagaimana sih apa user interface dengan input dari user ini akan uh, apa itu uh, menggerakkan yang namanya controller contoh paling sederhana misalkan memilih menu. Menu ada 3, 1 2 3. Pada saat user memilih menu pertama, apa yang harus dilakukan oleh controller? Pilih menu pertama di halaman website Anda milih menu tentang kami about us dari sebuah institusi, misalkan dari apa situsnya Unpas. Menu satu itu adalah tentang kami. Apa yang dilakukan oleh controller sehingga pada saat anda membuat skenario, anda harus bisa merancang sebuah, misalkan prototype. Jika menu ini diklik, keluar halaman apa? Paham masih bingung? Coba bayangkan, Anda memilih sebuah menu dalam aplikasi apapun. Apa yang terjadi sesudah Anda memilih menu itu adalah controller, dan apa yang Anda lihat setelah Anda memilih sebuah menu itu adalah view. Apa yang harus dilakukan oleh program itu adalah model. Paham? Saya stop dulu sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Wisda e, ada pertanyaan? Bertanya, Pak? Ya silahkan. Siapa? E, untuk CLP. Yup. Uh, untuk di prinsip desain interaksi itu kan ada kejutan minimal. ya. Yeah. Uh, kenapa disebut kejutan minimal gitu pak? orang itu tidak se tidak suka mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkan atau tidak diramalkan. betul apa betul? Anda itu bakalan suka melihat sesuatu yang memang sudah diantisipasi. Itu maksudnya. Jangan sampai Anda membuat sesuatu yang tidak bisa diantisipasi dan tidak dipahami. Contoh misalkan. Ya, user melakukan kesalahan. Terus user mendapatkan pesan yang sangat sangat informatika banget misalkan apa ya contohnya ya oh eh, misalkan user me menggunakan sebuah aplikasi basis data user melakukan kesalahan ya lalu keluar per apa eh, pesan maaf query sql yang anda masukkan wah misalkan ya itu tidak bisa di eh, uh, apa dikompilasi misalkan orang kan bingung kita gitu, ngomong naon query SQL itu apa sih makhluk apa itu paham yang tahu SQL itu cuma anda gitu loh orang anak-anak informatika orang umum itu jangan sampai nanti diberi diberi pesan kesalahan seperti itu terkejut mereka bingung jangankan apa eh, 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 tahu kesalahannya pesannya aja nggak ngerti sama sekali nih kadang-kadang yang paling umum apa terjadi dalam pemrograman jika terjadi kesalahan sebuah aplikasi eh, si eh, aplikasinya dirancang untuk Orang awam, orang umum yang tidak paham ini, apa e, pemrograman programming? Tetapi, message yang keluar itu adalah message dari bahasa pemrograman. Anda saja yang sudah belajar pemrograman kadang-kadang bingung ya, melihat message atau apa pesan yang keluar pada saat terjadi kesalahan dari bahasa pemrograman. Java, misalkan. Lah ini kesalahannya ditampilkan ke user. Pusing lah user. Itu makhluk naon deh. Ya. Hal-hal seperti itu harus dihindari. Bagaimana Anda misalkan sederhana saja sudah menyiapkan interaksi dalam bentuk pesan yang mudah dipahami oleh pengguna dan bisa membantu pengguna untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, itu maksudnya. Cukup? Eh, cukup. Oke. Okay. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain silahkan, terutama berkaitan dengan model View Controller. Sebetulnya dari model ini saya hanya akan menekankan apa yang kita pelajari ini tidak bisa lepas dari ilmu-ilmu lain di bidang informatika. Betul, kita berkaitan dengan interaksi, dengan human, dengan user interface, dengan desain. Tapi tetap saja Anda juga harus paham urusan programming, urusan database. Ya, kalau di dunia nyatanya mana? Nanti di dunia nyatanya itu adalah spesialisasi. Ada yang bagian user interface, ada yang bagian apa bahasa pemrograman, ada yang bagian uh, desain sistem, ada yang bagian basis data. Tapi tetap semuanya itu harus bisa bekerja sama. Model ini tidak bisa dipisah-pisahkan, semuanya kerja sendiri-sendiri. Nanti, dengan keajaiban tertentu, semuanya bisa nyambung. Tidak mungkin itu pemahamannya. Silahkan, satu pertanyaan lagi, mungkin bukan hanya yang ini ya, yang yang lalu-lalu juga. Minggu depan, kita coba lihat ke aspek. Apa fisik dari ini? Dari apa desain? Nah, kita contoh saja ini untuk perancangan interaksi sebuah website. Hal-hal yang harus Anda perhatikan yang pertama adalah kesederhanaan atau simple simplicity, di mana-mana juga yang sederhana itu mudah digunakan. Betul. Semakin rumit, semakin sulit digunakan. Keep it simple, itu adalah aspek desain yang dipakai di mana-mana, bukan hanya di user interface. Yang kedua adalah ada umpan balik, ada feedback, seakan-akan kita ngobrol. Kalau kita nanya, segera dijawab. Kalau kita buat kesalahan, segera ditegur. Kalau kita masih bingung, dibantu memberikan jalan keluar. Bentuknya bermacam-macam, bisa pesan, bisa bantuan ya. Atau bisa asistensi. Nanti ada bagiannya ya bagaimana spesifik feedback itu bisa di jalankan. Yang kedua adalah cepat. Orang tidak suka pakai aplikasi yang lambat. Lalu keterbacaan anda akan kesulitan kuliah online jika melihat ke smartphone. Sulit baca materi yang sedang saya tampilkan, sehingga Anda sulit nanti untuk fokus. Nah, berkaitan dengan simplicity, diharapkan ujung-ujungnya adalah kemudahan penggunaan ease of use ujung-ujungnya balik deh kayus ya. Lalu juga kalau website tentu saja suka download ya. Lalu ya download time-nya juga harus cepat. Artinya nanti ada desainnya juga apa? Kalau ada yang bisa di download ya jangan gede-gede amat ukurannya supaya bisa cepat. Lalu menyenangkan secara estetika tidak ribet, tidak bertumpuk-tumpuk baru masuk ke website, sudah keluar iklan, tiga lagi iklannya harus nunggu setiap iklan selama 10 detik wah, orang nanti males langsung di-close, tidak jadi berkunjung ke website tersebut lalu juga penggunaan estetika yang didukung oleh elemen grafis pakai gambar, ya, pakai apa uh, huruf yang besar, huruf yang kecil, pakai huruf yang bold, huruf yang italik, lalu website-nya itu meskipun simple tapi terlihat unik dan mudah dikenali pada saat pengguna akan kembali menggunakan website tersebut. <tuh> Nah ini yang saya tadi bahas, ada istilah dalam pembangunan website, di mana desainnya itu harus memperhitungkan navigasi website. Dalam istilahnya itu uh, breadcrumbs, ya kalau terjemahan ininya apa ya, remeh roti gitu loh, ya. Kayak apa ya? kayak ceritanya Hansel and Gretel kali ya masuk ke hutan supaya tersesat apa supaya tidak tersesat dia pakai ramai roti supaya bisa balik lagi ke rumah mungkin itu maksudnya ya tahu kan cerita itu kok ada beberapa yang sepertinya berkerut makhluk apa yang saya ceritakannya kalau nggak tahu nanti cari sendirilah ya, masa cerita hasil <San> apa Anderson saja tidak tahu. Misalkan ini apa ya saya contohnya di uh, websitenya Republika.co.id. Pada saat kita mem apa berita itu pasti dikasih tahu posisi kita. Kita ada di berita mana nih? ternyata kita posisinya itu ada di berita mengenai Nusantara atau Hazanah. Ini yang disebut sebagai navigasi. Jadi kalau kita mau balik lagi ke home itu tinggal klik home. Mau ke berita, pilih berita. Mau cari berita ekonomi atau misalkan sepak bola, silahkan pilih. Ini navigasi. Lalu navigasi tidak cukup hanya dengan menu. Ini yang disebut sebagai breadcrumbs. Ada di halaman mana ini harus ditunjukkan di tiap halaman website yang Anda kunjungi, karena orang berkunjung ke website itu belum tentu dari halaman awal, mungkin dari link Google atau dari aplikasi yang lain. Yang menyediakan linknya ke e, halaman tertentu di sebuah website, navigasi penting desain yang jelek itu adalah desain yang navigasinya membuat pengguna tersesat, tidak bisa balik lagi ke halaman awal. Demikian juga dengan aplikasi-aplikasi lain. Kenapa saya memberikan contoh website? Karena website itu setiap hari kontennya bertambah, tambah lama, tambah banyak. Anda cari berita yang lima hari yang lalu, yang sebulan yang lalu itu tambah sulit. Nah, bagaimana navigasi bisa mempermudah? Paham. Itu istilahnya, kenapa Anda harus membuat navigasi yang baik dengan uh, memperhitungkan aspek breadcrumbs. Ini hanya istilah saja yang digunakan dalam uh, penyusunan uh, desain website. Nah, uh, ini silahkan dibaca untuk studi kasus. Nielsen itu melakukan penelitian terhadap sekian puluh websitenya perguruan tinggi sehingga beliau bisa menentukan mana yang desain yang akan nanti mendukung usability ya desain yang akan mendukung pemberian informasi terhadap pengguna sedes kasusnya adalah website universitas di berbagai negara. Jadi ini adalah semacam konvensi yang harus diikuti oleh desainer ketika membuat website universitas. Baik kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah identifikasi universitas dengan jelas di setiap halaman. Anda ke halaman manapun di pojok kiri atas itu pasti ada lambang universitasnya. Lalu, gunakan gambar yang mencerminkan nilai dan prioritas universitas. Unpas itu tidak aneh, pakai gambar mahasiswa sedang kuliah karena bisnisnya di sana. Pakai gambar dosen sedang ngajar, pakai mahasiswa sedang sibuk di lab itu. Ya. Jangan sampai universitas itu gambar pertama yang muncul adalah mahasiswa yang sedang mendaki gunung, bukan. Salah itu. Memberikan kesan yang salah. Ya. Ekstrakurikuler jadi yang utama, yang utama jadi ekstrakurikuler, Wakacau itu nanti. Pesantren misalkan, pendidikan juga apa yang di ini? adalah hal yang wajar di pesantren itu foto pertama yang ditampilkan adalah anak-anak pesantren sedang ngaji ya meskipun pesantren tersebut misalkan ada mendukung aspek pertanian ya itu nanti dulu ya lalu perhatikan pentingnya halaman tentang kami atau about us ini wajib di halaman pertama, orang bakalan datang ini universitasnya seperti apa? Unpas itu harus men, me, 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 apa? mengedepankan bukan cuma universitas, pendidikannya, tetapi juga keunikannya. Basic kita itu adalah Islam. Basic kita itu adalah kultur Pasundan atau Sunda. Itu yang harus membuat kita unik berbeda dengan perguruan tinggi yang lain. Tekankan kekuatan dan prestasi. Prestasi dosen, prestasi penelitian dosen, prestasi mahasiswa. Itu sesuatu yang harus di di satu sisi iklan, di sisi lain itu adalah produk dari pendidikan harus diketahui oleh masyarakat. Ya. Jangan sampai yang di Pejeng itu adalah mahasiswa yang tidak pernah kuliah. Kacau nanti. Lalu, memudahkan pengguna untuk melihat daftar jurusan dan program studi. Satu, lengkap semuanya ada di sana. Jangan sampai ada prodi yang tertinggal, jangan sampai ada prodi yang sulit untuk di apa itu diakses. Lalu ini juga yang penting. Alumni ini, produk universitas sudah di, bekerja di mana saja. Berikan contohnya yang sukses. Jangan berikan contohnya yang tidak sukses. Ya, alumni kami ada yang sudah sukses menjadi direktur perusahaan. Apa e, berhasil membuat e-commerce hal-hal seperti itu yang di, ditampilkan? Jangan sampai menampilkan mahasiswa yang sudah 17 tahun kuliah tapi tidak lulus-lulus. Kenapa? Karena tidak pernah hadir pada saat kuliah. Kacau itu nanti. Prestasi. Itu biasanya kerjasama dengan Ikatan Alumni. Ya. Berkaitan dengan apa? penerimaan mahasiswa baru tunjukkan tengah waktu aplikasi bagaimana caranya ya lalu help ada PDF yang bisa di download ada video yang bisa dilihat untuk misalkan memudahkan orang melakukan pendaftaran mahasiswa baru ikuti aktivitas pengguna bagaimana caranya menawarkan apa yang kita kenal sebagai newsletter Memberikan kabar terbaru kepada para pengguna lewat email. Unpas, ada kegiatan ini, ada seminar ini, ada penerimaan mahasiswa baru, dosennya dapat prestasi, kita dapat pengakuan dari luar negeri, dan seterusnya. Jangan membuat situs web universitas menjadi keren, maksudnya keren di sini adalah pakai bahasa gaul. Tentang kami, misalkan pada saat Anda klik dimulai dengan "Hey guys". Betul, untuk sebagian pengguna itu adalah hal yang keren, tapi untuk orang yang cari sekolah, sekolah ini adalah sesuatu yang serius, bukan untuk main-main. Jangan pakai bahasa yang "pobelyut" juga, bahasa anak muda. Itu adalah hal yang salah pakai bahasa resmi pakai bahasa Indonesia yang apa baik dan benar atau bahasa Inggris untuk versi Inggrisnya dan lalu juga sediakan tautan untuk mencari informasi tentang universitas di situs-situs yang lain Anda kerjasama misalkan dengan universitas lain ya lalu di universitas lain itu ada tautan bukan hal yang aneh sekarang apa universitas itu nempel dia kerjasama dengan siapa saja ya contoh unpas dengan bangga posting kerjasama dengan universitas di Korea Selatan ya di universitas yang di Korea Selatan ya ada linknya di unpas demikian juga dengan sebaliknya hal-hal seperti itu ini adalah hasil dari best practice hasil dari survei dan desain dunia nyata ini bisa anda gunakan sebagai alat ukur sebagai standar dalam anda merancang mendesain misalkan di sini adalah website universitas. Oke itu materi kuliah kita hari ini.